Kepada Anas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yusfa lahu fi rizqihi wa yusa'u wa yusa'a lahu fi asadihi fa yasum rahim." Allahu Akbar. Kepada Anas radhiyallahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Barang siapa yang ingin dikuasakan rezekinya dan dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, asal besarnya, dikurangkan rezeki, diluaskan rezeki, kemudian diperpanjangkan kesan rezekinya itu, contoh Allah beri dia perniagaan yang berjaya, tanaman yang menjadi, ternakan yang membiak, sungguh pun dia telah meninggal dunia, masih ada orang dapat manfaat daripada harta ini." Contoh bagi tuan dengar, kalau orang Aceh maklum, di Mekah itu ada bangunan ataupun yayasan kebajikan yang telah diwakafkan oleh seseorang hamba Allah yang berasal dari Aceh. Tuannya meninggal tetapi diamanahkan oleh seseorang untuk menjaganya. Kemana di situ ada bisnesnya, ada bangunannya. Setiap kali orang Aceh yang pergi haji, mereka akan tutup bangunan itu. Percuma. Kemana pasti ada. Maka minum dulu halah diberikan yang pula bangsa itu. Itu Masya Allah. Tuhan dah kepuh dah di dalam hukum, tetapi rezeki itu melimpah dengan Tuhan yang dah meninggal tetapi terus untuk manfaat kepada orang lain. Dan kesannya itu untuk melanjutkan. Contoh lain juga, daripada harta kekayaan kita itu kita buat wakaf perigi. Ada dua wakaf perigi, Tuhan dah meninggal tetapi perigi masih ada lagi, masih ada air lagi. Tak tahulah berapa ramai yang dalam manfaat, bukan saja untuk makan minum, untuk cuci bertaharah, untuk tenangkan tanaman sayuran, malah yang terutama ialah kesan kepada orang berbuduk dan beribadah dalam hari yang berkait bisnis. Setelah itu hendaklah kita sentiasa memberi manfaat, memulakan wakaf negerinya, tanahnya, tapi pada itulah. Cuma saya mencadangkan, kadang-kadang orang yang di tanah wakaf ini, tanah wakaf itu berada di kaki gunung Jerai kan? Yang orang masuk membayar, air pun tak ada, air gunung lah, air bukit, fasiliti yang pun tak ada lah. Bermakna hanya untuk berjiran dengan harimau dan gajah. Jumpa ustaz, saya bertanya ustaz, saya mewakafkan. Mana? Itu bawah kaki gunung ledak kan? Oh, itu tempat dunia itu juga. Ya. Ustaz yang berada situ ada tak? Lepas itu hanya beli tanah, tetapi sekali tanah saja, tetapi ada bantuan lainnya. Sedangkan ustaz itu bila masa dia nak pergi cari dana, anak murid lagi, istri anak lagi, macam mana? Ataupun jumpa rezeki surau, masjid, nak wakafkan tanah untuk kuburan. Kat mana tu? Tu dalam hutan mana tu? Siapa nak pergi tanam luar ke situ tu? Begini, tuan-tuan carilah orang-orang yang nak buat tanaman acah-acah sikit. Dan tuan-tuan saya itu ada durian, ada sebatang dengan segi, pergilah tanam-tanam sana, jual lah apa-apa pun harganya.
laku saja tanah hutan saja tu, ya tanah hutan kan murah kan, mungkin sehektar 2,000 untuk tanah satu penggajah satu hari mau saja, jadi mungkin sehektar 200,000 mudah tu, 2 hektar 2,000 okey tu, jadi 2,000 tu nanti beri tanah di hampiran dengan bandar. Di tanah nanti wakafkan kami. Cari seorang ustaz yang dapat merasa, sahabat dapat merasa. Cuma kadang-kadang gelaran ustaz itu tidak boleh diambil kira. Karena setelah ustaz dia hanya boleh mengajar kita cukup tak boleh ambil lagi. Ini tak ambil. Ya. Dia hanya mengajar saja. Tapi nak cerita nak dan tak boleh tak ambil. Jadi yang manusia satu setan ini memang menakutkan saya kata nama apa, tempat merasa. Dan kita tahu latar belakangnya dengan kebawaan dan ke mayat tertentu untuk menjalankan tapi yang merasa tersebut. Karena ada juga ada diwakafkan karena ustaz itu pun tak mampu memancurkan minat pembangunan. Karena kan dia itu tak tahu macam mana cita-cita dan berbagai lagi lah. Dan kita tentu mewakafkan kepada hak majlis itu baik, tetapi bertahun-tahun malah 12 tahun itu tahun itu tak dijalankan. Ada wakaf banyak, maka sendiri dan istri pun banyak tak wakaf. Tetapi soalnya siapa nak jalan? Dan carilah orang mana yang tak ada terbakarnya, baik orang yang pribadinya, kemampuannya untuk guru itu, ustaz itu memiliki madrasah dan mentadbir yang baik. Kalau tidak nanti, kalau sekarang beri saja takbir, pilihlah mak yang kita karena bapak tak jalankan umumnya. Tidak akan memberikan madrasah. Jadi, setelah maksudnya hadis, menyatakan dalam siapa hendak meluaskan rezekinya dan hitunglah dia punya kesan, infak dia punya kumbangan itu, sumbangan itu. Fal yasir rahimah, hendaklah sentiasa dia menghubungkan silaturahim. Silaturahim ini lebih menjurus kepada hubungan adik-beradik yang mana satu rahim mengikuti. Adik-beradik itulah. Tetapi yang bersama bukan saja kita menghubungkan hubungan sesama adik-adik, malah sesiapa saja mengeratkan hubungan. Maka barang siapa yang sentiasa mengeratkan hubungan semua manusia, maka ialah titik yang untuk merasuki. Hal ini saya baca hadis, maka saya sebaikkan dalam bentuk apa yang hadis dengar. Yang keempat saya ceritakan tentang subjek kita yang berkaitan dengan hakikat, maka kita bandingkan. Setiap syariat ada hakikatnya, maka hakikat itulah yang memberikan nilai besar apapun pahala dan kepada hakikat. Maka dalam segi bukan bahawa orang syafiq inginkan rezeki luas dan bertambah lagi membiak, membesar, luas rezeki itu, maka dalam dia menghubungkan hubungan, mengeratkan hubungan sesama manusia. Hadis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu rizqa fil amri kullihi, muttafaq alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata beliau, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai kelembutan, mencintai, menyukai kelembutan, kehalusan pada setiap perkara. Pada setiap perkara suka berlembut. Maka hendaklah kita buat apa pun berlembut, berhalus, dia kasar. Sama ada dengan manusia atau haiwan sekalipun, dengan kasar. Kalau di Bangladesh, di Pakistan itu tuan-tuan kalau tengah-tengah kambing keluar, apa yang pulang ke sana, kadang-kadang
penyesir, penyesir pun sama juga lah. Yang masih lagi menggunakan kalimat kedai. Dan kedai ini berjalan dari raya di bandar-bandar. Tetapi dikarenakan muatan barang yang terlampau berat menyebabkan kaki depannya kedai itu tergantung. Betapa berat itu menzalimi itu. Nah, tidak boleh menzalimi binatang sepenuhnya. Memang dia dibuat tunggang, dibuat kerja, tetapi janganlah sampai mengubahkan dia. Dia pun ada perasaan juga yang tamik. Apa sajalah, baik lembu dan sebagainya. Lembu tidak mau berjalan, kedai tak mau berjalan, buatkan sebab dan sekotor hati. Jangan sebab itu. Kita sendiri pun kena sebab pun lari kita. Untuk pengalaman kena sebab waktu tak dapat mengaji kita lagi. Tak lagi, nak tinggal tunggu. Tak sanggup kita. Manusia ini, itu manusia. Tapi dan tak akan sama juga. Jangan menghukumkan kebaikan tersebut. Maka, apa keputusan lembur? Kita memang makan hangangan tersendiri. Dan akan kecanggah dengan hangangan orang lain. Ketika dalam musyawarah meeting, anjurkan kita punya pandangan kita dengan lembut. Jangan sampai sesing baju, rumpuknya meja, jeling mata, tunduk-tunduk jari lagi. Ini musyawarah nak kena tahu. Pada masa mesti ada kata-kata dalam musyawarah, dalam masjid, tenang-tenang saja, lembut. Kalau orang memberi pandangan, jangan kita potong. Ini adabnya. Orang berkata, memberi pandangan, dengar dulu. Dengar dulu, setelah nampak tanda-tanda dia menghentikan percakapannya, oleh itu mencelah di situ. Itu adab. Dan kasar. Apa pun dan kasar. Hatta Al-Quran pun adabnya. Terutama Al-Quran, terutama kitab itu. Lembut, halus. Dengar. Sebab itu tadi, kalau nak dapatkan keberkatan kitab yang kita baca, ayat yang kita baca, hadis yang kita baca, maka dulu mudah. Kita sering kata orang-orang kasar. Memang orang kasar. Kalau waktu itu itu dia dah pandai waktu itu. Itu orang Melayu dah balik. Dah balik pula kat muka dia rasanya. Memang orang Melayu sementara ni tinggi ajar. Kalau santri pesantren tanah jauh, pelajar yang perlu kita ajar itu, mereka itu kerjakan depan kiai. Mereka tidak akan dalam lengkap begitu. Sebolehnya mereka rendahkan macam mereka dulu. Kalau sesuatu perempuan yang sungguh dengan rumah kiai itu nak hidang air pun dia berdapur jalan lah. Berjalan seperti biasa. Dan dekat yang kiai, yang pertama kiai itu mereka turun untuk mereka. Mereka akan berjalan untuk hidang air. Letak air, lepas itu mundur. Mundur-mundur, bawalah bangun, pergi. Kita nampak adab berjalan, mengadap dan mundur ini di mana? Di istana. Itu sebenarnya adabnya murid dengan guru. Macam mana boleh? Tinggal adab ini, satu-satunya adab dengan istana itu. Kerana dulunya raja-raja, sultan itu alim. Sunan Gunung Jati itu daripada keturunan raja. Turun kepada Hasanuddin, Imam Hasanuddin. Mereka itu raja, alim, membaca kitab syariat, membaca kitab hakikat. Maka murid jumpa mereka dengan belajar menggunakan diri dan tidak bangun untuk dan jauh bawa kembali. Dan raja-raja kita pun setelah Islam dulu dia pun alim.
Dan sekarang kita perukun, perukunan ni, ada ni. Jadi, apabila lagi itu ada, maka adab itulah yang sebenarnya dimiliki oleh seorang murid kepada guru. Akhirnya, terus jadi adab dalam istana sampai sekarang. Sampaikan siapa saja datang ke Guru Sultan, Guru Perhatian dan Tuan Guru. Itu sebenarnya kesan daripada adabnya seorang murid, murid sufi. Dan guru sufinya itu mengadab, mengundur, tidak memandangkan punggungnya di depan guru. Begitu juga adabnya di mana kita ingin memberi salam kepada Rasulullah SAW menjadi makam. Ya. Kita yang sampai pembina itu disunatkan kita sebagai satu adab pergi ziarah Nabi dulu. Ha? Subuh, asar akan ada sekarang ini dan nama lain sekitar macam dulu. Tuan-tuan kita pergi ke depan, di depan masjid sana beratur, masuk dari beratur, orang masuk melintang, ada tekanan di tekanan itu, lalu depan makam Nabi dan besar. Kalau dulu tak apalah, terus berjalan sesudah. Jadi adabnya, asalnya doa berdoa itu ada kiblat, itu asalnya. Tetapi kalau mana kita berada di makam Nabi, maka adab berdoa itu mengadap Nabi, mengadap sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan pun kita menggunakan kiblat dan berada. Sebelum itu jenazah. Ini makam Nabi, ini kiblat, makam Nabi kiblat. Dan kepala, kalau jenazah perempuan, kepala kita kiri. Jenazah lagi, kepala kanan. Itu asalnya begitu. Tetapi di kemana, di makam Nabi, tetap juga kepala lelaki pun belah kanan kaki kita kiri. Kenapa? Karena beradab dengan Rasulullah SAW. Tidak mengkaki kunjung terhadap karena ini. Justru itu, tentuan mungkin masuk daripada pintu kubur tengah-tengah. Ya, kalau kita sekarang untuk perinsah, kita bahas itu, nampak betul ke bagi haram, amal-amal kita bagi, nanti. Kita masuk terus ke depan. Masuk terus ke depan, ke pintu kubur itu saja, ke depan. Maka sebenarnya depan itu raudhah tu. Sehingga sikit itu raudhah. Jadi kalau kita mungkin lepas mengaji lepas subuh tu mengaji sebagai sebab penting dan tunjuk kaki kita tahu posisi Nabi di mana. Ini adab kan? Ini cara adab kan? Posisi Nabi di mana? Tuan-tuan itu kita lah zaman-zaman sekarang mungkin tak lah bilang lah. Dengan orang-orang tua kita tak tentu kaki pun lah. Eh, buat maaf macam sudah ni kaki pun tu tua. Tidak marah. Itu ada. Berlari, bermain, lari pun tua. Tidak marah. Orang dalam tu kena pula. Ada ustaz kata, itu dia ah, Nabi tak buat. Nah, kita tu buat belakang. Nah, ini ada. Adab ni Masya Allah. Itulah yang menunjukkan kita kepada seseorang itu dengan adab ni. Jadi orang Nusantara ni Allah punya satu sifat. Sifatnya apa? Halim. Tak cepat menentik. Dia masih boleh bertahan. Dia kalau bangsa lain Arab ni betul bergaduh. Saya pengalaman saya di Yaman, saya lihat waktu itu tahun 2001-2003 tu masih dilihat orang awam bawa senapan, bawa pistol. Orang awam itu memang sebutnya orang awam masih budak-budak umur 15, 16 tu bawa senapan tu. Jadi jual senapan macam jualnya boleh pisang di jalan. Dan sebenarnya saya ambil pengalaman sekitar dalam senapal, dalam senapal kan. Kalau senapal dan main terus tu.
ada ziarah Nabi Uhud, ada makam Nabi Uhud, waktu ziarah di situ. Jadi orang-orang Madinah ini ditawarkan kita. Tapi berbayar. Sebutin dulu tu tak ingat berapa dia. Jadi kita enggaklah terus kapal tu. Tapi loginya, dia bawa kapal. Mainlah bayar begini. Itu mainlah tu malam. Kalau malam hari ni nampaklah merah keluar lurus, suh. Tapi dia macam suh. Maksudnya itu murah terus nampak untuk melayan-layan tu. Nak kisahkan bahawa itulah kaum Arab Badui ini. Jadi kalau mereka terus nampak tak warung murah kendai juga kita macam tak puas hati tu, aku tu terrrr itu aku nak marah. Orang lain dia cakap ni, wah kau ni kemata untuk kau cakap dia, orang tak terkejut terus pegang senapak tak tahu tak punca, dia kelepak saja. Bahaya kita pun tahu yang rosaknya orang Arab lah. Kalau pergi awal-awal tu kita kena klaim kita pergi ke Mekah Madinah. Mekah Madinah Madinah Mekah. Dulu mereka dikhususkan untuk orang Saudi saja. Orang lain pun tanya, kenapa khusus untuk orang Saudi dah siap umur di Mekah? Dah tak sesuai. Kenapa? Karena bangsa kami kasar-kasar, orang kamu itu alasan. Mereka pun tahu kelembutan kita. Jadi kelembutan itu Masya Allah. Orang Arab banyak belajar sendiri kelembutan di kota-kota Nusantara ini. Dan kita pun dapat buat apa-apa sesuatu perkara dengan kasar-kasar. Dengan anak-anak, kita tahu anak-anak kita ni, kita sekali dia main motor, kita bawa tak apa itu, oh Masya Allah. Jumpa ketua sana, ada rezeki sikit, ajak-ajak dia makan. Di situlah kita berbuat. Ni dah, dua keluar saja dengan baju berlengging, tak pakai baju. Nah, bawa dia berhenti. Kalau Rasulullah SAW, itu sudah ayat yang depan, ayat hadis. Jadi itu dakwah itu. Jadi dia berlaku, takut kalau dengan istri kita. Tentang orang pelanggan lah, dengan istri ni. Kalau aku keras, dia lembut ke? Kita sepatah, dia sepatah. Ada jawapan ni. Jadi kita ni lebih banyak sabar lah, kata orang. Sabar dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Dulu kita ingat zaman kita dulu dengan ayah tak berani nak melawan. Tak berani pun tak perlu. Diam saja, lima saja. Ayah pun askar aku. Dengan kasut askar tu, letak kat kain tu. Dicumpak kan. Kalau kena lipas, tali pinggang. Cuba tentu bayangkan, tali askar mana tu. Ini tali sekolah tu. Ini tali askar tu. Tapi menjadi orang lagi tu sebab pukul tu. Pandai mengaji sebab apa? Satu kain sehingga rumah. Muncullah Alhamdulillah nak pandai mengaji. Itu orang tua dulu kan. Kasar-kasar itu masih tunggu lagi nampak. Jangan jangan balik rumah. Dulu tua. Dulu orang tua kunci pintu daripada dalam. Anak balik lewat ibu tua. Tiba-tiba itu pintu buka perlahan. Nama kamu belum? Belum mak. Masuklah. Ayah dia itu. Yang kunci pintu ayah. Buka pintu mak. Mak pun cakap, kau yang kami kerajaan kau cakap aku pun ikut lah. Ikan kan? Tamar ikan. Sakit ni, bayar lah. Sakit mak. Tak berubah makan ini, mesti sama kan mungkin nanti mak. Tak berubah kan makan. Itu mak betul lah. Jadi kita betul juga dengan aku pun dengan anak kita ada batasannya. Kita marah sebab anak kita lebih dengan solat, mengaji pun tidak, di sekolah memanas. Pergi sekolah, boleh berhenti. Tapi cikgu kata tak sampai sekolah. Anak cuti sekolah 5 hari, kadang-kadang 3 hari, 2 hari sampai sekolah. Yang lain tak tahu pergi mana. Dia hancur saja sekolah. Cikgu tak tahu lah, tak kenangan memang tak cukup.
Jadi kita anak kita menjadi macam mana pun kita marah. Tapi marah itu bukan perkara. Marah itu tujuan untuk mendidik. Bukan marah lepas aturan ke sasaran yang besar. Itu membuatkan anak. Sebab itulah Islam melarang kita sentuh, pukul di bahagian muka, bagi kepala. Kerana itu kalau bagi mencacatkan wajah anak kita, bagi makan ataupun di sisi di kanan leher kita, leher anak kita dan kita bahkan bentuk belakangnya itu boleh memobilisasi, itu mungkin memperoleh kematian kami berlaku kendaraan. Sebab itu dilarang sentuh marah anak kita, pukul otak bagi bentuk kejadian, dan sentuh sama. Dan lagi sesempat Ali bin Abbas wa Imran ibn Husain wa Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itla'tu fi jannati fara'aytu aksar ahliha al-fuqara wa tala'tu fi an-nar fara'aytu aksar ahliha an-nisa al-mutawalli. Daripada Abbas bin Imran bin Husain wa Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, aku melihat ke dalam syurga dan melihat kebanyakan yang penduduknya miskin. Dan syurga ni orang yang fukara, fakir miskin. Jadi adakah hadis ini yang menunjukkan orang kaya itu tak masuk syurga? Maka ulama menerangkan maksud miskin di sini, fakir di sini bukan fakir harta, tetapi dia mengkhususkan pada fakirnya jiwa miskin. Jadi kalau orang kaya itu, jutawan itu, pembesar itu memiliki hati, jiwa fukara, fakir, layak masuk surga. Kenapa? Sebab merasa rendah diri itulah, tawadhu itulah yang membawa masuk surga. Bukan kerana fakir susah itu, banyak yang berlaku masuk surga, makan yang cukup sudah, bukan itu. Yang kira-kira disini pada hati yang fakir, hati yang miskin, sentiasa merendah diri, rasa bersandar dengan Allah, memerlukan Allah, itu orang fakir yang begitu. Itulah maksudnya ahli syurga itu banyak orang fakir, orang miskin. Secara sahihnya memang betul mereka orang miskin itu ahli syurga dan cepat masuk syurga kerana mereka tidak ada apa nak hisap. Tinggal-tinggal pun itulah yang saya sedihkan. Yang mana buat rumah pun tak ada siap kan tinggal-tinggal. Hutang tak ada. Nah, jadi proses insapan cepat lah. Sebab tak ada kain dengan bangun. Jadi kita ni pula yang berharga lambatlah masa syurga tu sebab banyak kena audit. Dalam audit pahala ni, ada subahat pula, ada haram pula. Kalau tak campur-campur, nasib baiklah masuk syurga. Dan aku melihat dan satu aku melihat dalam neraka, dan aku melihat dalam neraka dan melihat kebanyakan ini penduduk dan perempuan. Bisa perempuan, perempuan ni dekir tu dekir juga ya. Siapa lebih rajin bangun malam? Perempuan lagi, isteri ke suami? Isteri. Siapa lebih kuat puasa? Tuan tangan perempuan, suami ke isteri? Isteri. Yang susah isteri. Tapi yang buah siapa dia? Isteri. Tapi kenapa banyak senangnya? Mula tak jaga. Apa hukum pakai nifak? Itu muka ni. Tak wajib. Sunat pun tidak. Malah ada khilaf di situ. Anda mengatakan sunat pakai nifak, sunat pakai kudah. Anda pun tidak. Dan anda mengatakan harus ada. Tidak ada di pahala, tapi bukan dosa sama memakainya. Jadi menutup muka ini bukan wajib, tetapi tutup mulut itu wajib. Mana ada khilaf? Mengumpar khilaf kelamak. Ada kata haram, ada kata makruh, ada kata sunat. Mengumpar itu mana ada? Mengumpar itu haram,
tak tahu pada neraka ke mana. Ya. Dia rupa kumpal itu, dia beribadah itu sebagai satu terapi untuk terus bersama Allah. Kalau tak sibuk untuk beribadah, ada perkara yang dia tumpah. Pelik-pelik. Dan kumpal mengeluh. Kumpal tak bersyukur. Mengeluh terus hidup dia. Susah dan jenis padahal makan minum cuma sepuluh. Itulah ada kata-kata berbunyi. Orang perempuan itu dan jika lelaki dan suami itu melakukan 99 kebaikan, satu saja kesalahan, maka dia mengumpulkan 99 itu dan melihat kepada satu kesalahan itu. Itu perempuan menuju perempuan menuju. Sebab itu maknanya lagi seorang perempuan itu ada yang diminta kalah, ceraikan saya, dia akan jauh dari syurga 500 tahun. Pagi tadi minta talak sekali, Zuhur minta talak lagi, malam itu minta talak lagi. Akhirnya sekali minta talak 500 tahun, jauh dari syurga. Ini dah, dah sebulan di hari-hari minta talak, bukan saya malam, macam mana? Talak lah sekarang. Nah, sebab makin lama dia minta talak, makin jauh dia pula dari syurga. Dan kadang minta talak sebab apa? Cukup. Orang cerita, dengan cerita suami awak tak kawin lagi. Wah, iya ke? Orang yang cakap tu main-main saya. Tak ada, saya orang cakap dia. Tapi orang cakap, sudah. Tapi bukti ada, mana buktinya? Dia ada Facebook. Godek-godek keluar nampak Facebook. Suami dia itu, sebelahnya itu dengan perempuan pakai gaun. Padahal dia jadi menghadiri walaupun suruh kejahatan kerja tidak kawin orang lain. Kan kadang-kadang asal itu tak siapa nak minta. Kan kalau kita kan semua boleh gambar kan. Walaupun dia keluarga dah pengantin lagi. Itu keluarga dah pengantin perempuan. Itu maklum-maklum lah semua dah terkegah dah tentu semua nak gambar. Dan lah tu ok, kita kalau orang rapat tu kita tak pernah ada di siapa nak bergambar, kita pun naik dan ambil gambar. Dengan niat dapat berkat, ditambah calon satu lagi, mau niat saja belum buat. Tak tepat pada sempit, tiba-tiba duduk sebab panjang buang waktu, sebab itu dah panjang lagi lah, mau selamat. Dan kan sedap, ada pula orang yang buat, maksudnya Facebook. Dah, kes itu tak ditabayunkan lagi, tak disedikit, bos. Oh, cerai saya sekarang itu. Sekarang hantar saya ke rumah mak ayah saya. Suami pun bela. Hantar ke rumah mak ayah. Eh, bukan mak ayah dan tinggal ke? Orang emosi kan? Pada emosi dia pencangkap dia. Dia lupa bahawa kampung tu, rumah pusaka pun dah jual, mak ayah dia berpindah. Mak pulang dengan saya ke rumah mak ayah saya. Ada kan pun? Umpat akal ini. Emosi. Nah. Jadi, kalau tanya dokter tanya ustaz-ustaz di utama kelasan, mana yang lebih payah? Jaga merasa budak lelaki ke dan merasa budak perempuan? Adalah tak buat waktu itu. Raka-raka menjaga merasa anak perempuan itu jauh lebih baik daripada budak lelaki. Namun, bagi saya menjuangkan merasa anak perempuan kerana apa? Kerana buku cerita-cerita untuk sampai menjaga budak-budak. So, perempuan mereka tak nak. Tentang kalau anda rasa nak sama perempuan, tambahlah satu lagi. Dengan niat sama perempuan. Tetapi kadang-kadang yang satu pun tak terjaga, dan tak payah batalkan sebenarnya. Nanti dia menentuan sekali ke berarti. Dan insyaAllah pada penjagaan kita sambung tentang hadis berikutnya yang kelima. Saya akan baca hadis ini yang kita katakan 40 hadis Al-Nabi Jauhari Al-Nabi Bukhari الحديث رواه ابن البخاري والله صلى الله عليه وسلم ان كنت سمعنا منكم علينا المولى انك تكتب عليه اللهم الحق وظيفه اللهم كل مسلم اللهم انا كنت من حين فقلت الى شفع عملك وقدراء اسمع الدين وان تامر امتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب الفاتحه